Sederalun Kementerian Pertahanan Rusia merilis video persiapan Angkatan Udara Rusia dalam menjalankan misi tempur. Dalam video terlihat rekaman serangan mendadak pesawat tempur Su-35I Supermanuver Multifungsi. Mereka melakukan penghancuran infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Awak pesawat tempur Su-35S terus menggempur target militer musuh menggunakan berbagai senjata rudal dan bom. Selain pesawat tempur, helikopter legendaris K-52 milik Rusia juga menjalankan misi tempur. Target mereka adalah kendaraan lapis baja dan depot amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan tersebut, semua target hancur, termasuk tank hingga gudang senjata. Helikopter K-52 Rusia menunjukkan keahlian khusus yang dapat muncul di hutan tanpa membiarkan musuh mengidentifikasi mereka.